selamat malam semuanya. Shalom. Ya. Gimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Satu sukacita ya, dan ucapan syukur kita boleh bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab, Kitab Roma. Dan kita bersyukur meskipun hanya melalui online, tetapi kita berharap supaya semangat dan sukacita kita untuk semakin diperbaharui di dalam pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan tetap berkobar-kobar ya, seperti pada waktu awal saat ini. Dan kembali lagi seperti yang telah dilewati, nanti kalau teman-teman ingin berbagi atau sharing tentang pengalaman-pengalaman mengenai materi yang akan diberikan waktu. Nanti mungkin teman-teman mau memberikan kritik, saran, komentar, tambahan. Kami akan memberikan waktu nanti ketika penyaji memberikan waktu bagi kita semua. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam diskusi yang lebih lanjut, kita menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang terus memimpin kita, memberikan kita hikmat, supaya kita mampu benar-benar mengerti apa yang akan disampaikan pada malam hari ini. Kami minta Cuan Tawandi bawa kita dalam doa. Bapak, Ibu, semua, saudara-saudari semua, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah mengizinkan kami kembali untuk belajar akan firman Tuhan. Mampukan setiap kami hari Tuhan untuk belajar akan firman Tuhan. Mampukan setiap kami untuk mengerti tentang isi dari kitab Roma Tuhan. Kau berkati Tuhan buat contoh pertama yang akan menjadi penyaji. Kau berkati buat contoh dunia yang akan menjadi moderator Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami Tuhan dalam mempelajari selam terapmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami persilakan kepada contoh pertama. Ini saya belum dijadiin co-host, jadi saya belum bisa share. Contoh. Enggak, Rom, enggak bisa buat jadi co-host. Tapi ini udah aku buat semua yang partisipan pun udah bisa share screen kok. Oh, coba. Gitu ya? Coba ya, aku coba. Oh iya, benar, bisa. Oke. Okay. Enggak perlu co-host ya? Iya. Oke. Okay. Oh. Kelihatan kan? Kelihatan kok, Chan. Oke, baiklah. Oke, sebentar ya. Oke. Ya, saudara-saudara, malam hari ini kita akan memasuki bagian kedua dari Kitab Roma. Ya, seperti yang sudah di sharingkan dua minggu yang lalu oleh Bu Suparlin. Bu Suparlin membawakan Roma 11 ayatnya yang ke-25 sampai yang 36. Bu Suparlin sudah di awal-awal itu sudah menjelaskan bahwa kitab Roma ini terdiri dari dua bagian. Nah, bagian pertama itu dari pasal 1 sampai pasal yang ke-11 yang dua minggu lalu sudah kita pelajari bersama-sama. Nah, malam hari ini kita memasuki Kitab Roma bagian yang kedua, ya, part 2 ya, bagian yang kedua ini berisi tentang hal-hal yang praktis. Ya. Jadi kalau di bagian yang pertama itu kita sudah mempelajari banyak tentang doktrin ya, doktrin keselamatan, doktrin dosa, pengampunan, kasih karunia, anugerah iman. Kita mempelajarinya begitu padat. Nah, kita masuk ke dalam bab yang kedua ini, bagian yang kedua ini dari Roma 12 nanti sampai kepada Roma yang ke-16. Ini adalah hal-hal praktis. Nah, khususnya dalam Roma 12 ayat 1 sampai 8 ini berisi tentang nasihat-nasihat Paulus kepada orang-orang Kristen di zaman itu. Nah, sebelumnya saya minta kesediaan kita semua yang hadir pada malam hari ini untuk berpartisipasi ya, membacakan ayat demi ayat ya. Nah, mungkin boleh contoh Dinda yang mengatur ya, siapa yang membacakan ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Silakan. Baik, contoh.
Baik, saya akan meminta kesediaan semuanya ya. Ayat pertama yang nanti akan dibacakan oleh Chuan Tao Purnama sendiri. Ayat yang kedua akan dibacakan oleh Cirim Acuan. Ayat yang ketiga oleh Ko Ahui. Ayat yang keempat oleh Chuan Tao Agusiwi. Ayat yang kelima oleh Chuan Tao Wanditan. Ayat yang keenam oleh Chuan Tao Kipanjaitan. Ayat yang ketujuh oleh Chuan Tao Silva. Dan ayat yang kedelapan saya bacakan sendiri. Terima kasih. Baik, kita mulai ya, saudara-saudara. Roma 12, ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ayat 5. Terima, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Ayat 6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat yang ketujuh, contoh siapa? Ayat yang ketujuh. Chuan Tao Silva. Mungkin bisa diganti Chuan Tao Dinda. Oh, baik. Saya akan membacakannya ya. Ayat yang ketujuh. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya, baik. Saudara-saudara, malam hari ini kita diperlihatkan Paulus bagaimana petunjuk-petunjuk cara hidup orang Kristen ya. Paulus memberikan nasihat ini kepada orang-orang Kristen yang ada pada zaman itu. Nah, kita melihat nasihat-nasihat Paulus dalam bagian ini. Nah, ada empat hal yang akan kita lihat dari Roma 12 ayat 1 sampai 8 ini. Yang pertama kita akan membahas nanti kita adalah persembahan yang hidup. Yang tadi sudah kita dengar bersama-sama dari ayatnya yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah seumur hidup seturut kehendak Tuhan. Nah, yang ketiga nasihatnya adalah kita satu tubuh,
saling melengkapi pelayanan. Nah, dan yang terakhir adalah melayani dengan sungguh-sungguh. Nah, saya akan membacakan kembali Roma 12 ayat 1. Rekan-rekan boleh melihatnya di layar kita masing-masing. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara-saudara, di sini Paulus menulis di dalam suratnya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, pernahkah kita bertanya bagaimana kita dapat mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan? Ya. Nih, pertanyaannya, bagaimana tubuh dapat menjadi persembahan? Atau bagaimana tubuh dapat menjadi persembahan yang hidup? Nah, coba nih, rekan-rekan, di awal-awal kita sudah diberi pertanyaan ya. Bagaimana tubuh itu dapat menjadi persembahan? Atau bagaimana tubuh itu dapat menjadi persembahan yang hidup? Seperti yang dikatakan Paulus, maka dari itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, mungkin ada yang mau menjawab di awal-awal, membaca dari ayat yang pertama ini, kira-kira bagaimana ya tubuh dapat dikatakan sebagai persembahan yang hidup? Atau bagaimana tubuh dapat menjadi persembahan yang hidup? Ada rekan-rekan? Contoh Wandi mungkin bisa mau jawab. Atau contoh Dinda mungkin bisa. Kira-kira seperti apa? Pak Agus Siwi mungkin boleh juga nih. Ya. Ya. Kita belajar bersama-sama bahwa di masa perjanjian lama itu sesuatu yang dipersembahkan itu mati dulu baru dipersembahkan ya, di mezbah. Tetapi di dalam hal praktis yang Paulus ajarkan ini sebaliknya, justru bukan mempersembahkan diri kita ketika kita sudah mati, tetapi justru saat kita hidup. Nah, ini sesuatu yang tentu tidak mudah karena kalau kita hidup lalu dipersembahkan, kita bisa bayangkan persembahan di waktu lalu itu ketika api mulai menyengat membakar yang hidup itu ya, kalau domba dia mungkin loncat lari ya, nah kalau manusia bagaimana. Tetapi inilah maksud yang saya tangkap dari apa yang Paulus inginkan ialah kita mempersembahkan hidup kita bukan nanti pada saat sudah tidak berdaya, tetapi justru di saat-saat kita masih punya daya, disitulah kita persembahkan tubuh kita supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Ya, apakah ada yang mau menambahkan? Ya. Ya, rekan-rekan, ya benar ya. Seperti yang dibilang Pak Agus ya, mendekati sekali jawabannya dan sangat menjelaskan secara ringkas ya. Nah, jadi rekan-rekan, kalau kita melihat bahwa pada waktu di perjanjian lama, kita melihat bahwa ketika umat Allah ingin memberikan persembahan kepada Tuhan Allah, mereka harus mengambil domba ya. Domba atau binatang yang terbaik, hewan yang terbaik pada masa itu untuk dipersembahkan sebagai pengampunan dosa ya. Nah, jadi kayak yang dibilang Pak Agus Siwi tadi ya. Bagaimana kalau misalnya kita yang kita dipersembahkan hidup-hidup, kalau misalnya kita masih mengikuti di zaman perjanjian lama, kita pasti akan tidak
tidak akan bisa dan tidak akan tahan kalau kita hidup-hidup dipersembahkan, harus mati dulu, dibakar, baru bisa menjadi persembahan, kita tidak akan bisa. Nah, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup pada zaman ini, ketika Yesus sudah datang, kita tidak perlu lagi membunuh hewan seperti korban-korban binatang pada waktu di bawah hukum Taurat ya. Nah, tapi apa seorang Kristen menjadikan tubuhnya sebagai persembahan bagi Allah? Nah, bukan berarti harus dibakar dulu tubuh kita baru bisa menjadi persembahan yang hidup. Tidak, kita tidak hidup lagi pada zaman itu ya. Nah, kalau kita melihat juga Yesus sudah memberikan contoh teladan ini. Bahkan dia melampaui apa yang dipikirkan manusia. Yesus mempersembahkan tubuhnya untuk memberikan kita keselamatan yang kekal, untuk menebus kita dari dosa-dosa, untuk memberikan kita pengampunan yang kekal. Nah, persembahan yang hidup itu seperti apa? Bagaimana tubuh kita dapat menjadi persembahan yang hidup? Nah, persembahan yang hidup adalah persembahan yang diikuti oleh kehidupan rohani yang baik di dalam roh. Nah, Kristus yang ada di dalam kita, Roh Kudus yang ada di dalam kita, itulah yang membuat tubuh ini menjadi persembahan yang hidup. Nah, ya. Kalau kita melihat tadi persembahan korban pada Perjanjian Lama mempersembahkan hewan yang mati sebagai penghapus dosa ya, rekan-rekan. Tapi pada Perjanjian Baru, Yesus sebagai Anak Domba yang hidup menjadi korban penghapus dosa yang kekal bagi kita. Nah, setelah kita menerima anugerah keselamatan, kita sebagai orang percaya tidak perlu lagi, seperti yang saya bilang, mempersembahkan hewan pengorbanan yang mati. Nah, kita tidak perlu mati dulu, tapi seperti yang dibilang Pak Agus Siwi tadi, selagi kita hidup, inilah persembahan kita yang hidup. Nah, rekan-rekan, ada 3 aspek di sini. Kalau kita melihat di ayat yang pertama itu tadi, kita adalah persembahan yang hidup meliputi apa ini? Persembahan yang hidup itu seperti apa sih yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Nah, yang pertama tadi kita sudah bahas. Kita adalah persembahan yang hidup. Pertama itu pada Tuhan, yang pertama persembahan yang hidup. Artinya kehidupan rohani kita ini dihidupi oleh Roh Kudus, oleh Kristus. Itulah yang menjadikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Lalu yang kedua, kita adalah persembahan yang hidup kalau persembahan itu kudus. Nah, ya. Lalu yang ketiga, kita adalah persembahan yang hidup kalau persembahan itu berkenan di hadapan Allah. Nah, kita akan melihat yang pertama, persembahan yang hidup. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, persembahan yang hidup adalah persembahan yang diilhami atau diikuti oleh kehidupan rohani dari Roh. Nah, kita ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus di dalam hati kita, orang-orang percaya. Nah, Kristus yang hidup di dalam roh itulah yang membuat tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup. Hidup yang dihidupi oleh roh akan mengikuti kehendak roh, bukan kehendak daging. Nah, coba Cianta Wandi, saya minta tolong bacakan Galatia 2 ayat 20. Ini akan menjadi penekanan yang membuat kita semakin mengerti bagaimana sih persembahan yang hidup itu. Cianta Wandi? Galatia 2 ayat 20, Cianta Wandi, ada? Tunggu sebentar. Oke, Cianta. Namun aku hidup, tapi bukan aku lagi. Aku sedih, tapi bukan aku
bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Iya. Ya, rekan-rekan, kita dikatakan sebagai persembahan yang hidup ketika Kristus hidup di dalam kita. Ya, jadi ini lebih berharga dibandingkan korban-korban sembelihan. Persembahan hidup kita, tubuh kita yang hidup ini lebih berharga dari korban-korban sembelihan. Karena apa? Karena Roh Kristus itu ada di dalam diri kita. Nah, ya. Nah, kalau kita melihat contohnya seperti apa sih dalam kehidupan kalau kita mengatakan persembahan yang hidup itu, bagaimana kita supaya menjadikan tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup? Nah, saya kemarin membaca beberapa buku itu, Bapak Gereja namanya John Chrysostom mengatakan seperti ini, tubuh yang dikatakan persembahan yang hidup itu adalah ketika mata tidak melihat hal-hal yang jahat, maka menjadi korban persembahan. Bisa dikatakan mata tidak melihat hal-hal yang buruk, mata tidak memandang hal-hal yang najis, yang menjadi duka cita bagi Allah, itu menjadi korban persembahan. Nah, lalu apa? Biarkan lidahmu tidak kotor. Itu menjadi persembahan yang hidup. Lidah yang tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, lidah yang tidak sibuk mengurusi kehidupan orang lain, lidah yang hanya untuk membicarakan kebenaran-kebenaran, itulah persembahan yang hidup. Lalu apa? Biarkan tanganmu tidak melakukan sesuatu yang ilegal atau yang dilarang. Ketika tangan kita pergunakan untuk melakukan hal-hal yang baik, memberi orang pertolongan, merangkul orang yang kesusahan, itu menjadi korban persembahan yang hidup. Nah, lalu yang kedua, poin yang kedua. Tubuh kita ini dikatakan sebagai persembahan jika apa? Persembahan itu kudus. Nah, saudara-saudara, karena persembahan itu ditujukan kepada Allah, maka persembahan tubuh itu harus kudus. Ya, kita ingat ya, tubuh adalah bait Roh Kudus. Oleh karena itu dalam 1 Tesalonika ayat 4 sampai ayat Tesalonika 4 ayatnya yang keempat sampai yang kelima mengatakan, hendaklah kamu hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Ya. Tubuh kita tidak boleh dijadikan sebagai senjata dosa dan kelaliman. Terkadang kita dengan sengaja, bahkan dengan sadar atau mungkin tidak sadar, menjadikan tubuh ini sebagai senjata dosa. Nah, tetapi apa? Kita harus hidup tadi, kita sudah hidup di dalam Roh. Oleh karena itu, yang kita ikuti itu adalah kehendak Roh. Roh itu menguduskan kita, memberikan kita petunjuk bagaimana cara hidup kita yang benar di hadapan Tuhan dan yang kudus. Nah, jadi pergunakanlah tubuh ini hanya untuk maksud-maksud yang kudus. Lebih dari situ, jangan pergunakan tubuhmu untuk yang tidak kudus. Ya, kita bisa menafsirkan sendiri ya, contoh-contoh hal-hal yang bisa membuat tubuh kita ini tidak kudus. Banyak sekali contoh-contohnya. Melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak kudus. Ya, saudara-saudara. Lalu yang ketiga, bagaimana tubuh kita ini dapat disebut sebagai persembahan yang hidup itu, yaitu persembahan itu berkenan di hadapan Allah. Nah, kita mengharapkan bahwa segala kehidupan kita ini, seluruh tubuh kita ini, apapun yang kita lakukan itu, kita mengharapkan pada akhirnya dari semua pekerjaan kita ini supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan supaya Tuhan berkenan dengan diri kita dan perbuatan kita. Nah, tapi siapakah yang menjadikan bahwa persembahan ini berkenan atau tidak? Saudara-saudara, apa sih kehidupan yang
kita lakukan dalam satu hari ini, pasti ada saja yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau misalnya nih, dalam satu hari ini, kita cuma hanya sekali saja melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Namun 10 laginya, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kalau secara penilaian manusia, yang satu kita lakukan itu akan tidak ada gunanya ya. Ya rekan-rekan, kita melihat aja ada biasanya ada quotes, seribu kebaikan akan mudah dilupakan hanya karena melakukan satu kejahatan. Ya, gitu ya. Nah, jadi apa sih yang membuat kita ini berkenan di hadapan Tuhan? Bukan karena perbuatan kita, sekali lagi ya. Walaupun memang kita sudah berusaha melakukan yang baik. Tapi apa? Karena kerendahan hati Allah, karena belas kasihan Allah lah yang membuat kita berkenan di hadapan Dia. Jadi jangan mudah langsung bangga diri. Kalau kita dalam satu hari ini, wah aku sudah melakukan hal-hal yang baik satu hari ini. Nah, kalau dibandingkan dari sebelum-sebelumnya, sebanding nggak dengan apa yang sudah kita lakukan? Sebenarnya tidak sebanding. Masih banyak lagi hal-hal yang tidak baik kita lakukan. Namun karena kerendahan hati dan belas kasih Allah yang membuat kita itu berkenan di hadapan Dia. Dan kita mengimani bahwa setiap apa yang kita lakukan itu, kita berkenan di hadapan Dia. Nah, lalu dikatakan apa di dalam ayat yang pertama itu? Dari semuanya itu, ketika kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan di hadapan Allah, dari kesimpulan ini, itulah ibadah yang sejati. Keseluruhan hidup kita ini adalah ibadah yang nyata, yang sejati. Ketika apa yang kita katakan dan kita lakukan sesuai, itulah ibadahmu yang sejati. Ya, saudara-saudara, apa maksudnya? Ibadah yang sejati. Sejati, saya mencari akar katanya itu logos, sejati, firman. Memiliki arti bahwa korban persembahan yang sungguh berkenan kepada Allah itu harus memiliki kembali kepada kebenaran firman. Nah, catatannya, korban persembahan yang hidup ini tidak hanya menuntut satu pribadi saja. Dan di sini Paulus pada saat memberikan nasihatnya itu bukan hanya kepada satu orang, saudara-saudara, tapi kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Nah, Paulus menginginkan bahwa persembahan yang hidup ini tidak hanya menuntut satu pribadi saja, tapi menyangkut keseluruhan orang Kristen. Jadi ini bukan berita hanya untuk Cuantau Dinda saja, bukan nasihat hanya untuk Cuantau Wandi saja atau untuk saya saja, tapi untuk kita semua malam hari ini. Ya, Paulus mengutamakan kesatuan umat Kristen memberikan hidupnya sebagai persembahan yang hidup. Nah, walaupun Calvin pernah berkata seperti demikian, meskipun satu-satunya yang membuat kita dibenarkan oleh iman, tetapi iman yang membenarkan itu tidak berdiri sendiri. Maksudnya apa? Dalam Matius 7 ayat 19-20 dikatakan, Yesus berkata, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Setiap orang Kristen harus memiliki kesaksian hidup yang baik dari kehidupannya. Terlebih lagi, kita sebagai umat Tuhan di dalam gereja, secara keseluruhan, kita harus memiliki kesatuan, kesaksian yang baik. Ya. Lalu selanjutnya dari ayat yang kedua. Cuantau Dinda, saya minta bantuannya untuk dibacakan, Cuantau. Baik, Cuantau. Ya. Ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi nasihat Paulus selanjutnya, saudara-saudaraku, dia mengatakan, apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna di hadapan Allah. Nah, ini nasihat Paulus yang kedua untuk umat Kristen, untuk orang-orang percaya, termasuk kita yang ada di sini. Nah, seumur hidup seturut kehendak Allah. Nah, saudara-saudara, yang pertama itu apa? Jangan menjadi serupa. Ya, jangan menjadi serupa. Nah, itu kita melihat jangan menjadi serupa. Nah, coba saya minta kesediaannya Pak Agus Siwi, boleh tolong bacakan Matius 23, tapi yang di ayat Matius 23 ayatnya yang ke-7 saja. Ayat yang ke-27, sorry. Matius 23. Ya. Matius 23 ayat 27. Iya, Pak Agus. Dan akhirnya sesudah mereka Matius 23 ayat 27. Ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu semua kamu sama seperti kuburan yang ditabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ya, saudara-saudara, ketika saya menemukan ayat ini tuh seperti membongkar sifat manusia ya, sifat manusia ya. Jangan menjadi serupa. Ya, terima kasih ya Pak Agus sudah membacakannya. Nah, orang yang percaya itu, orang yang percaya, orang yang menjadi pengikut Kristus, harusnya berjalan mengikuti Kristus juga, bukan berjalan mengikuti dunia. Nah, Paulus berkata, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam Roma 6 ayat 4 dijelaskan. Nah, jadi setelah kita percaya kepada Tuhan, kita semuanya harus menjadi sama seperti Kristus. Tidak hanya mati bersama-sama Kristus, bersama-sama dikuburkan, bersama-sama dibangkitkan, namun setiap langkah dan tindakan kita harus setiap hari makin serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Nah, dalam Roma 12 ayat 12 ayat 2 ini ada dua kata perintah. Nah, kita lihat ini. Kata perintahnya ini yang pertama itu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Lalu yang kedua dikatakan kata perintahnya berubahlah. Nah, ini tuh nasihat kata perintah ya. Jangan menjadi serupa dengan dunia dan berubahlah. Nah, dari ayat 2 ini kita menemukan dua kata perintah. Nah, kenapa Paulus menekankan hal seperti ini? Karena krisis besar bagi orang Kristen itu kembali berputar ke jalan yang lama. Iya. Kadang orang Kristen susah move on-nya.
terhadap dosa-dosa yang lama. Ya, berputar-berputar di dalam dosa yang sama. Nah, oleh karena itu Paulus menekankan jangan menjadi serupa. Nah, karena demi ketenaran, demi kekuasaan, demi nafsu, kita akhirnya menjadi serupa dengan dunia, melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dunia itu. Akhirnya kita menjadi serupa seperti zaman ini, generasi pada zaman ini. Nah, oleh karena itu, Paulus mengatakan, orang Kristen memang ada di dalam dunia, tapi tidak boleh menjadi seperti dunia. Nah, dalam Matius sangat jelas dikatakan bahwa kamu adalah garam, bukan sebaliknya kamu masuk ke dalam arus dengan kenajisan dunia. Nah, Yesus dengan keras mencela kemunafikan yang seperti dibacakan oleh tadi oleh Pak Agus ya. Dibacakan dalam Matius 23 ayat 27 itu sangat keras sekali saudara-saudaraku. Kalau kita memperhatikan kata demi kata itu, mungkin kita pernah di dalam posisi itu. Apa dikatakan? Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Tetapi di dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Saya langsung membayangkan ketika disebut kuburan, Ya. Kuburan itu kalau kita kunjungi, kita bersihkan atasnya ya saudara-saudara. Kita bersihkan atasnya, kita taruh bunga, kita tabur bunga berwarna-warni, kita rapikan, bahkan ada sampai yang dibangun dengan cantik gitu ya. Dibangun seperti rumah lah, pokoknya dibangun dengan indah. Tampak luarnya sangat indah. Namun dalamnya penuh apa? Tulang belulang, penuh dengan kotoran. Nah, saudara-saudara, pernah nggak kita mendapati hidup seperti ini? Di luar kita tampak indah, kita tampak bersih, tapi dalam hati kita ini penuh dengan tulang belulang, penuh dengan kenajisan, penuh dengan kotoran. Nah, Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, jangan semua murid dan pengikut Tuhan Yesus harus menjadi orang yang tidak serupa dengan dunia ini. Yang pertama apa? Yang paling besar itu adalah apa? Hawa nafsu. Ya. Kedagingan kita membuat kita lemah menuruti hawa nafsu ini ya. Jangan menuruti hawa nafsu, jangan mengikuti jalan dunia. Lalu yang kedua dikatakan apa? Berubahlah. Nah, berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, saudara-saudara, budi itu perubahan budi merupakan pembaruan manusia seutuhnya. Nah, dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan waspadalah, jagalah hatimu. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jadi ketika kita bisa menjaga apa yang di dalam tubuh ini, itulah yang akan terpancar dari kehidupan kita. Itulah yang akan terpancar. Nah, tapi itu bukan usaha kita lagi kembali, saudara-saudara. Perubahan itu adalah pekerjaan Allah. Ya. Nanti saudara-saudara dapat lihat dari Yeskiel 11 ayat 19, di situ dikatakan bahwa Allah lah yang juga bekerja merubah hati manusia. Allah lah yang memberikan belas kasihan-Nya. Kembali lagi ya, bukan semata-mata karena usaha keras kita. Kembali lagi, Allah. Di dalam setiap perubahan kita itu ada Allah yang bekerja. Ya. Selanjutnya, nah, Paulus mengingatkan kita bahwa, nah, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah? Terakhir ya. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah? Ya, kita bisa melihat contoh bagaimana saya bisa mengerti kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Saya harus melakukan apa? Lihat, apakah yang kamu lakukan itu yang baik? Apakah yang kamu lakukan itu yang berkenan di hadapan Allah? Dan apakah yang kita lakukan itu
sempurna di hadapan Allah. Nah, ketiga poin ini mungkin dapat menjadi acuan yang sederhana bagi kita untuk hidup sebagai orang Kristen yang sejati. Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna di hadapan Allah, itulah kehendak Allah. Nah, saudara-saudara, coba nih kita sharing. Setelah kita percaya kepada Tuhan, apakah kita pernah mengalami jalan penuh pergumulan? Di saat itu, apakah kita berusaha bertahan untuk mencari kehendak Tuhan, atau kita mencari jalan yang diberikan dunia? Mungkin ada sharing. Ya, Canta Dinda. Baik, Canta. Ya, baik ya. Bapak Ibu semuanya, mungkin ada yang mau sharing tentang pengalamannya bersama dengan Tuhan ketika sudah percaya dan mengalami sebuah pergumulan hidup ya. Dan apakah masih bertahan untuk mencari kehendak Tuhan atau malah mencari kehendak sendiri? Saudara-saudara, mungkin kita pernah mengalami satu pergumulan dan kita dengan sengaja mencari jalan untuk jalan keluar yang tercepat. Ya, mungkin bukan kisah kita atau kisah tetangga kita atau kisah orang lain, mungkin bisa kita sharingkan. Mengerjakan sesuatu yang membuat kita itu semakin kuat gitu ya. Ya. Contoh Tiur buka speaker juga mungkin mau menambahkan ya. Ini Tiur Panjaitan juga kayaknya yang sharing hari ini Panjaitan semua ya. Iya, terima kasih Contoh Purnama. Ya kalau menurut pandangan saya sih ya, karena di mana kita secara manusiawi pasti hidup kita tidak jauh dari yang namanya masalah dan pergumulan hidup. Dan kalau menurut pengalaman saya pribadi, yang sudah saya pikir saya sudah banyak mengalami masalah jatuh bangun dalam kehidupan ini. Saya pikir masih muda aja, saya pikir udah banyak masalah ya. Gimana nanti kalau udah berkeluarga, mungkin udah tua, mungkin lebih banyak lagi lika-liku kehidupan yang harus kita hadapi. Yeah. Ketika saya ngerasa jatuh, saya nggak pernah berpikir sih untuk ambil jalan yang istilahnya tanda kutip yang lari dari jalannya Tuhan gitu. Cuman kadang ada pikiran dalam hati ketika kita jatuh, Tuhan kok jahat sih gitu. Tuhan kok tega banget sih buat aku ke dalam masalah ini gitu. Karena kalau menurut saya banyak sekali sepertinya masalah yang beruntun terjadi gitu. Kadang aduh Tuhan, tunggulah dulu masalah yang satu kan belum selesai. Tunggu dulu yang itu selesai baru masalah yang baru selesai juga. Cuman kan saya enggak bisa atur-atur Tuhan seperti itu. Justru ketika saya ngerasa down banget, justru sebenarnya pada saat itu Tuhan mau bekerja dalam hati saya, dalam iman saya, bagaimana saya menyikapinya gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi,
semuanya itu memang indah dan Tuhan pasti menolong. Kalau kata kalau menurut saya lari mungkin tinggalkan Tuhan, tinggalkan masalahnya. Tapi kalau saya tetap optimis karena memang bukan memuji diri sendiri, tapi saya memang sudah benar-benar ngerasain karya Tuhan yang luar biasa yang selalu menolong hidup saya dari masalah yang jatuh bangun. Karena saya sudah benar-benar ngerasain pertolongan Tuhan. Jadi saya yakin saudara-saudara kalau Tuhan itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika memang satu kuncinya kita memang berserah dan berharap pada Tuhan. Itu sih kalau menurut saya contoh. Iya, terima kasih ya Cantau Tiur untuk sharingnya. Ya, mungkin kita juga pernah ada di posisi seperti Cantau Tiur juga ya. Tapi kita bukannya lari, tapi semakin kuat ya. Itu iman yang luar biasa itu. Ya, rekan-rekan kita lanjutkan lagi ya. Ya, waktu kita semakin sedikit. Ini bagaimana ini? Kenapa tidak bisa? Oke, ya kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, satu tubuh melengkapi pelayanan. Nah, di dalam Roma 12 ayat 3 itu dikatakan, berdasarkan kasih karunia aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah masing-masing kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, dari ayat 3 sampai ayat 5 ini saya menyimpulkan, kita ini adalah satu tubuh untuk melengkapi pelayanan. Nah, jadi nasihat Paulus ini terakhir, kita ini satu tubuh untuk melengkapi pelayanan. Nah, yang pertama dia mengingatkan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Nah, maksudnya apa ini saudara-saudara? Nah, di sini Paulus memberikan nasihat yang sering kali terjadi di hadapan orang-orang Kristen, khususnya di dalam pelayanan-pelayanan. Nah, Paulus mengingatkan bahwa kita harus secara keseluruhan tadi mempersembahkan diri, diperbarui hati dan pikirannya, dan menjalani kehidupan yang menyenangkan Allah. Nah, dalam ayat 3, nah, sampai yang ke-6 ini, Paulus berbicara tentang satu tubuh dan kesatuan. Nah, ini ayat 3 sampai 5 ini berkaitan dengan 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 28. Saya bacakan ya. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, teman-teman, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Nah, artinya bagaimana? Jangan menganggap dirimu pandai. Nah, seringkali nih, kadang secara tidak sengaja kita menganggap, ah, aku sudah pintar, aku sudah hebat. Jadi, aku lebih pintar nih dari semua orang yang ada di tempat ini. Misalnya begitu ya. Nah, kalau misalnya kita pernah terjebak, Paulus menasihatkan, janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, katakan sangat baik untuk menjadi pandai, tetapi sangat buruk untuk menganggap diri sendiri pandai. Ya, kita harus berhati-hati untuk tidak memiliki pandangan diri yang berlebihan atau memberikan nilai yang terlampau tinggi untuk penilaian terhadap diri kita, kemampuan kita, pribadi kita, dan hasil kerja kita. Karena ini yang akan merusak, ya, merusak tatanan hati kita untuk melihat pekerjaan Tuhan itu lebih baik lagi. Kita menganggap, wah ini semua karena usahaku, ini semua karena ideku, maka ini jalan. Nah, seringkali di dalam pelayanan mungkin pernah kita alami atau kita pernah bertemu dengan orang-orang seperti ini, Paulus berkata, janganlah kamu menganggap dirimu sendiri bijak. Karena apa, saudara-saudara? Apa yang kita dapatkan, kepintaran, kekuatan, bahkan
kehebatan yang bisa dilihat orang lain dari dalam diri kita itu semua karena karunia yang daripada Allah. Jadi tidak ada hal alasan untuk kita bermegah diri terhadap diri sendiri. Tapi Paulus mengatakan, biarlah kita bermegah diri itu di dalam Tuhan. Kita melihat bahwa semua ini aku dapat, aku mampu, aku bisa hebat seperti ini itu semua karena Tuhan. Nah, lalu yang kedua apa? Nah, dalam pesannya Paulus mengatakan, tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Nah, kadangkala kita melibatkan orang yang tidak pada tempatnya nih, gitu kan, dalam pelayanan. Nah, di sini Paulus mengingatkan dalam berjemaat, nah, tugas mata adalah untuk melihat, tugas tangan adalah untuk bekerja, dan seterusnya. Demikian juga, saudara-saudara, halnya dalam tubuh rohani. Beberapa orang memiliki kemampuan tertentu dan dipanggil untuk melakukan pekerjaan tertentu. Jadi, ketika kita melihat dalam pelayanan kita, orang terdekat kita, atau rekan kerja kita tidak mampu melakukan sesuatu, jangan langsung dihakimi. Ya, jangan langsung dihakimi, wah kamu itu tidak ada gunanya, kamu itu tidak ada bisanya, tidak ada apa-apanya. Jangan. Karena kita belum melihat kemampuan dia sebenarnya itu di mana. Nah, biasanya ini adalah tugas seorang pemimpin untuk melihat anggotanya di mana kemampuannya diletakkan di tempat yang dia bisa. Jadi ini Paulus mengingatkan tidak semua orang mempunyai tugas yang sama. Lalu selanjutnya, nah, semua orang memang diberikan karunia. Kita tidak saja menjadi anggota tubuh Kristus, tetapi kita juga menjadi anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, maksudnya apa, saudara-saudara? Kita berdiri dalam hubungan satu sama lain. Nah, seperti tubuh kita ini ya, saudara-saudara. Tangan kita tidak terpisah dari tubuh ini. Mata tidak terpisah dari kepala. Nah, kita berdiri dalam hubungan satu dengan yang lainnya. Nah, kita terlibat untuk melakukan semua yang baik yang dapat kita lakukan bagi kita satu sama lain. Dan bertindak pun itu untuk keuntungan bersama. Nah, jadi saudara-saudara, kita tidak bisa mengatakan bahwa karena mata maka tubuh ada, atau karena tangan maka semuanya bisa dilakukan. Tidak, semuanya itu sama-sama saling menguntungkan. Semuanya bekerja, terlibat, dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kita punya karunia, nah, kita punya karunia menasihati, menghibur. Nah, kita melihat teman kita, dia tidak punya karunia itu. Baiklah, kita juga membantu dia di dalam hal itu. Ya, ini khususnya dalam pelayanan atau rekan kerja juga seperti itu ya. Kita melihat rekan kerja kita, dia kesulitan melakukan pekerjaannya dan kita mampu. Yuk, mari kita bantu. Gitu. Jadi kita berdiri bukan hanya untuk diri sendiri, tapi ada hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya, dalam Roma 12 ayat 6 sampai ke 8 itu saya menyingkatnya. Ketika kita sudah mempunyai karunia-karunia itu, kita sudah punya karunia-karunia ini. Nah, dalam yang kita baca tadi Roma 12 6 ayat 8 itu saya menyimpulkannya, saat orang Kristen sudah diberikan karunia-karunia oleh Tuhan, melayanilah dengan sungguh-sungguh melalui karunia itu. Nah, Paulus memperlihatkan dalam dua ayat ini macam-macam karunia yang telah dianugerahkan dalam tiap diri kita masing-masing. Nah, teman-teman, ya, kita semua ini punya karunia. Jadi kita tidak punya alasan mengatakan bahwa Tuhan tidak memberikan aku karunia. Ada. Walaupun itu hanya satu. Ya, Tuhan menganugerahkan karunia ini bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk contoh-contoh, bukan hanya untuk bokso, tapi kepada semua orang. Tuhan memberikan karunia. Ya, jadi tidak ada alasan kita malas mengatakan bahwa aku tidak punya karunia, jadi aku hanya berdiam diri saja. Tidak ada alasan seperti itu. Nah, Tuhan menganugerahkan macam-macam karunia. Nah, di sini kita dapat melihat ada karunia bernubuat, melayani, mengajar, menasihati atau menghibur, memberi pimpinan ya, atau dia sebagai orang yang pintar dalam mengatur, dan orang yang berkemurahan, artinya orang yang penuh dengan belas kasihan.
Nah, Paulus menekankan bahwa setiap orang Kristen yang mendapatkan karunia ini harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras yang serius. Nah, apakah kita sudah sungguh-sungguh menerapkan, melakukan karunia-karunia ini? Terkadang, dengan jujur saya mengatakan bahwa ada karunia yang saya sadari, tapi tidak saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya tahu jika saya sungguh-sungguh menggunakan karunia itu akan sangat bermanfaat bagi orang lain dan bagi diri saya sendiri juga. Nah, tapi terkadang kelemahan manusia itu tidak mengasahnya, tidak mengembangkan karunia-karunia itu. Dan saya menyadari itu, dan mungkin rekan-rekan pernah mendapati diri, menyadari ada karunia, tapi tidak dikembangkan. Nah, pertanyaan terakhir. Tiap diri kita telah dianugerahkan karunia. Apakah Anda sudah menemukan karunia tersebut? Jika sudah, apakah sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh? Ya, contoh Dinda. Ya. Contoh pertama. Ya. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Seperti yang dikatakan oleh contoh pertama tadi, kita kembali diberikan pertanyaan. Bagi tiap kita pasti sudah dianugerahkan karunia ya oleh Tuhan. Tapi apakah kita sudah menyadari, kita sudah menemukan karunia tersebut? Lalu apakah sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh? Mungkin teman-teman mau sharing tentang hal ini, kami persilahkan. Apakah ada yang pernah terjebak seperti saya, sudah tahu karunianya, tapi masih belum mengembangkan, atau belum sadar ada karunia seperti itu? Mungkin boleh kita sharing bersama-sama. Contoh pernah, Pak? Iya, contoh Wandi. Kalau saya sering gini, saya lihat karunia orang tuh keren banget, kan? Saya pengen itu. Saya juga gitu. Oh, jadi ada karunia ini pengen ya begitu ya. Ya. Padahal saya udah diberikan karunia lain sama Tuhan. Tapi karena itu sangat keren, ya udah. Duh. Pengen itu deh. Akhirnya bisa tidak contoh? Akhirnya semuanya saya kerjakan. Jadi enggak maksimal ujung-ujungnya. Iya, ya, benar. Enggak maksimal. Saya diajari untuk fokus pada satu karunia yang sudah diberikan. Di situ saya diajarkan melalui karunia fokus itu saya diajarkan untuk lebih maksimal sih. Ya, benar-benar. Boleh tahu nggak Canta Wandi apa yang karunia yang sudah disadari? Oke, karunia yang sudah saya sadari, saya itu lebih karunia saya di bidang konseling, di bidang apa itu lebih contoh. Oh iya. Dan kalau contoh suruh saya main musik, itu jelas nggak bisa. Ya itu saya tahu contoh, itu saya tahu. Iya benar. Kadang kita menginginkan karunia seperti orang lain, akhirnya kita menyusahkan diri ya, berusaha untuk sama dengan orang lain. Padahal Tuhan sudah menitipkan karunia yang beda-beda untuk tiap orang ya. Ya, yang lain lucu-lucu ini. Seru nih. Ya. Nah, contoh Dina. Kalau saya sih contoh sama seperti contoh Wandi tadi kan. Saya melihat itu yang lebih keren dari teman-teman yang lain. Kan saya juga pengen. Akhirnya karunia yang Tuhan berikan ke saya nggak saya kerjakan maksimal dan keteter seperti itu. Dan itu kembali mengingatkan sih untuk memaksimalkan karunia yang Tuhan berikan. Ya, meskipun banyak karunia yang lebih keren dari apa yang kita punya, tapi kan itu satu anugerah bagi kita ya. Iya. Harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Iya. Kadang kita tuh sering nggak tahu contoh karunia kita tuh apa. Itu sih, Pak. Butuh konservasi, butuh konservasi kayak dari contoh purnama dan contoh Dinda.
Oh iya. Ini Bu Suparlin, rindu aku dengar suaranya. Mana ini Bu Suparlin? Tidak bersuara malam hari ini. Hadir, ada di sini. Hadir, Bos. Saya dengar. Bis, minggu depan saya yang mimpin soalnya. Oh, begitu. Nanti diperjelas lagi lah ya, Bos. Masih Roma 12 ini. Iya. Yang lain mungkin contoh Dinda bisa yang lain. Ya. Mungkin ada yang lain sebelum kita tutup karena waktu kita juga sudah lewat. Saya mau tambahkan sedikit. Oh ya. Oke. Okay. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan contoh Purnama tadi bahwa siapapun kita sebagai orang percaya pasti memiliki karunia. Nah, hanya masalahnya sekarang karunia itu kadang tidak bisa ditemukan oleh diri sendiri, kadang ditemukan oleh diri sendiri. Nah, kita sebagai katakanlah sesama anak Tuhan yang mungkin kita punya karunia untuk mendorong. Saya lihat kamu punya kemampuan di menyanyi misalnya. Nah, akhirnya dia menemukan. Setelah dia menemukan, kita bantu dia bagaimana cara dia mengembangkan hal seperti itu. Jadi untuk mengaktualisasikan bahwa setiap orang itu minimal punya satu karunia. Minimal dia punya satu karunia. Orang pikir, saya hanya bisa berdoa. Itulah karunia sebetulnya. Berdoa. Misalnya. Kita dorong dia. Kita kasih pokok-pokok doa ini, kamu doakan ini. Apa yang kamu lakukan itu sudah menggerakkan orang lain juga. Menggerakkan orang, membuka hati orang lain untuk mendengar berita Injil atau menggerakkan hamba Tuhan untuk datang melayani. Karena ada yang mendoakan. Jadi semua karunia itu dapat dimaksimalkan. Karena orang berpikir, wah, saya suka berkhotbah seperti boksu perlindungan misalnya. Wah, semangat. Ya. Ya. Lalu mengidolakan seperti itu yang tadi mungkin diberitahu oleh salah satu contoh ya. Sehingga fokus dengan orang lainnya. Punya talenta atau punya karunia, akhirnya berantakan. Ya, kalau saya punya karunia mengajar, ya punya karunia juga untuk memberitakan Injil. Itu tuh sejak saya terima Tuhan Yesus, itu saya kembangkan sampai saat ini. Walaupun di tengah-tengah situasi pandemi COVID seperti ini yang tidak bisa kita face to face, tetapi lewat Zoom seperti ini atau media sosial yang ada, tetap saya usahakan untuk menolong mereka. Kalau yang sudah percaya, sudah Kristen, bagaimana mereka yakin akan kepastian keselamatan? Kalau belum, bagaimana mereka bisa menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan? Itu. Jadi kami tuntun pelan-pelan. Sekarang kami sedang membina seorang yang hadir waktu kami melayani orang tuanya di rumah sakit, dan dia tidak bisa pulang lagi ke Cina. Nah, dia tinggal di Indonesia, padahal dia sangat rindu ke Cina, karena dia sebelum datang ke Indonesia karena orang tuanya sakit waktu kami layani di rumah sakit, dia bekerja, dia belajar di Cina. Namun sekarang ini dia tidak bisa ke Cina karena ada pandemi dan ada di Indonesia sekarang, dan kami sedang membina dia. Memperlengkapi dia supaya dia bisa, selain dia punya profesi di bidang musik, dia juga bisa kembangkan, menjangkau teman-temannya dengan Injil. Terima kasih. Ya, terima kasih, Chantal. Baiklah semuanya, karena waktu kita juga sudah lewat ya, lewat 7 menit. Terima kasih untuk kerjasamanya dari teman-teman semua, terlebih untuk contoh Purnama, terima kasih. Ya, banyak sekali ya yang boleh kita dapatkan malam hari ini, kita disodorkan dengan berbagai-bagai nasihat dari Paulus untuk semakin terus bertumbuh dan menjadi suatu dorongan ya untuk kita lebih baik lagi dalam hidup.
lebih baik lagi. Dan ada beberapa hal yang boleh saya dapatkan dan ingin saya bagi teman-teman, yaitu yang pertama, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang sejati, yaitu tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubah oleh pembaharuan budi kita dengan memperhatikan apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, kita adalah satu tubuh untuk melengkapi pelayanan, di mana kita adalah satu kesatuan yang berbagi pekerjaan dalam pelayanan. Meskipun setiap kita memiliki fungsi yang berbeda, tetapi baiknya kita memiliki hubungan yang erat, yang saling mendukung, melengkapi, dan menyayangi. Jadi melalui setiap perbedaan kita itu kita boleh saling melengkapi di dalam pekerjaan kita, akan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, yaitu melayani dengan sungguh-sungguh, ya, yaitu sesuai dengan karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi bukan untuk kepentingan diri kita pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama, terlebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, terima kasih untuk semuanya. Semoga tidak jemu-jemu untuk terus mengikuti persekutuan kita ya. Karena melalui persekutuan ini pun kita banyak sekali dibantu tentang pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita, pengetahuan kita pun akan semakin bertambah seiring berjalannya persekutuan pendalaman Alkitab ini. Jadi sama seperti semula kita memulai ini di dalam doa, maka kita juga akan mengakhirnya di dalam doa. Dan sebelum itu, saya kembalikan ke Cuan Tau Purnama. Mungkin ada yang mau diberikan sebagai kalimat penutup, sekaligus nanti menutup kita dalam doa. Terima kasih. Ya, saya rasa sudah cukup ya, kita tutup di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini, kami kembali lagi mendalami kitab Roma, khususnya di Roma 12, ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Kami melihat dan menyadari beberapa nasihat Paulus yang begitu semakin mendorong kami agar hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadikan kehidupan kami ini menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran malam hari ini. Terima kasih untuk Roh Kudus yang membantu kami untuk dapat mengerti, dan kiranya setiap apa yang kami dengar, kami boleh semakin dikuatkan, disadarkan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang mendengar pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan mereka hari demi hari, menjalani kehidupan yang penuh dengan kesulitan pada masa-masa ini. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang menghibur mereka, menjaga mereka, menguatkan hati mereka untuk terus beriman kepada Tuhan dan untuk terus bersandar kepada Engkau dalam segala kesulitan hidup. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak dapat hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhanlah yang memberikan mereka hati yang rindu untuk semakin lebih mengenal Engkau bersama-sama kami di dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan istirahat kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah besok pagi kami boleh menyambut hari dengan penuh sukacita dan penuh dengan kemenangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.